Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati jajaran pembina yayasan, pengurus yayasan, begitu juga dengan pengurus JSIT, asatidah sekalian dan orang tua wali, dan juga wisudawan wisudawati yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhenti menjadi lebih baik artinya adalah berhenti menjadi baik. Maka ketika kita puas dengan keadaan kita hari ini, intinya adalah kita sedang mundur ke belakang. Maka sudah selayaknya kita senantiasa berbenah untuk terus menjadi lebih baik. Al-hikmah seperti itu juga, kami berbenah dan terus berbenah. Dan alhamdulillah di antara yang paling harus kita benahi dan senantiasa akan terus menjadi lebih baik, yaitu adalah pada unit Al-Quran. Karena ini adalah inti hidup mulia bersama dengan Al-Quran. Asatidah yang ada di depan ini adalah, ini semuanya adalah asatidah. Ini semuanya adalah para pengajar. Kami sadar bahwa tantangan pendidikan hari ini adalah bagaimana mencetak para pendidik menjadi lebih baik. Karena di mana-mana yang namanya lembaga pendidikan, faktor utama yang menjadi masalah pasti adalah krisis para pendidik, krisis para pengajar. Dan alhamdulillah, tiga di antara yang berdiri di samping saya ini adalah telah menyelesaikan program pengambilan sanad Al-Quran. Jadi dari keilmuan, alhamdulillah, Al-Hikmah terus maju. Dan kita menghadirkan tadi disampaikan oleh Ustaz Nur Ahmad, yaitu Syekh Dr. Arif Wardani yang beliau belasan tahun berada di Mesir dan insya Allah akan menjadi rujukan para asatid untuk pengambilan sanad Al-Quran. Insya Allah sampai riwayat, riwayat yang lain. Dan juga kita juga membuat satu unit yang lain, yaitu adalah rumah Al-Quran sebagai pabrik, sebagai tempat mencetak para muhafiz, muhafizah, musyrif, musyrifah yang lahir langsung dari rahim Al-Hikmah, yang akan merasa memiliki Al-Hikmah. Dan dengan ini insya Allah kedepannya Al-Hikmah akan mempunyai kemandirian dari segi musyrif dan musyrifah dan akan senantiasa menjadi lebih baik insya Allah. Dan terakhir saya sampaikan selamat kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah menyelesaikan hafalan Quran 30 juz. Jangan berhenti di sini, karena wisuda yang sebenarnya adalah ketika kelak pintu surga dibukakan dan malaikat berkata Iqra, wartaqi, warattil kama kunta turattil fid dunya. Wisuda yang sebenarnya adalah ketika pintu surga dibukakan dan malaikat berkata bacalah, tartilah dan naiklah ke surga membawa seluruh keluargamu, membawa seluruh sanak saudaramu menuju surga Firdaus yang tertinggi. Maka dijaga dan senantiasa bermimpi, kita semuanya bermimpi. Karena sebagaimana tadi saya terinspirasi oleh Ustaz Nur Ahmad dan saya teringat dengan suatu perkataan bahwa barang siapa yang mimpinya besar maka jasadnya akan lelah mengikuti besarnya semangatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk tetap di panggung terlebih dahulu. Silahkan untuk tim dokumentasi bisa mengambil foto terlebih dahulu. Untuk asatid bisa diangkat sedikit frame-nya.